Okay. Selamat datang kembali pecinta sepak bola. Labuhan dalam Cup gua tahun 2021. Antara Labuhan dalam FCA versus Gunas Satria. Skor dari Labuhan dalam FCA ada nomor punggung 29 Kumbang, kiper nomor punggung 30 nomor punggung 23 Broto, nomor punggung 11 Berta, nomor punggung 16 Kling, nomor punggung 33 Adi, nomor punggung 12 Bayu, nomor punggung 18 Ate, nomor punggung 15 Bang, nomor punggung 8 Oba, nomor punggung 9 Tuge. Adapun pemain cadangan dari Labuhan dalam FCA, Fajar Dirga nomor punggung 86, Badri Burha nomor punggung 77, Rido nomor punggung 16, Bakri nomor punggung 56, Baja nomor punggung Doni nomor punggung 99, Maldini nomor punggung 15, Berry nomor punggung 18, Gerha nomor punggung 10, Sukmo nomor punggung 93. Anjay nomor punggung pemain muda yang ini nampaknya dari LDG, pemain-pemain All Star kali ini diturunkan. Tua-tua lupa usia. Semangat Sugeng Golok. Baik, kita saksikan pertandingan pertama turnamen sepak bola Labuhan dalam Cup 2 tahun 2021 antara Labuhan dalam FCA versus Gunas Satria. Teman-teman, kawan-kawan setanah air. Dan wait, jangan lupa subscribe untuk Bandar Lampung All Star. Thank you, Bang. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Bandar Lampung All Star supaya mantap dan seru. Hari ini seru banget main bola ya. Buat Anda semua, subscribe YouTube channel Bandar Lampung All Star FC. Katanya sih biar Bandar Lampung All Star FC bisa bangun stadion sendiri. Luar biasa. Amin. Semua janjimu. Sudah melakukan tugas babak pertama, masih Gunas Satria kali nomor 15 langsung ke depan sampai ke 7. Masih di sana ada nomor 93 maksudnya, bola keluar saja. Hasilkan tendangan gawang untuk Labuhan dalam FCA. Dari bawah untuk parkir motor, tolong parkir motor yang sudah kami sediakan di samping tenda panitia. Mohon kerjasamanya. Kembali ke lapangan kali ini, Labuhan dalam FCA melakukan serangan kali ini. Tengah saja waktu kecilan, over ke setor kanan kali ini. Dibuang lagi ke tengah, salah nampaknya masih di sana Gunas Satria. Gunas Satria langsung ke depan. Oh, tiang saja dari Gunas Satria bagus sekali. Masih diselamatkan oleh tiang gawang kali ini dari kiper Ucok. Kembali, Gunas Satria lagi, lemparan ke dalam. Nomor punggung 22 ini kali ini melakukan serangan mengejutkan kali ini dari Gunas Satria. Gunas Satria langsung ke depan sampai di situ. Masih Gunas Satria, Satria langsung ke depan. Oh, ditangkap oleh kiper Gecok kali ini. Ocok Gecok maksudnya. Masih keliling sana berubah, langsung ke depan, langsung ke situ Bayu. Masih Bayu di sana, tetapi tidak handball apa-apa. Oh, bola meninggalkan lapangan saja. Masih kena bangun ke dalam. Bayu, dalam yang ketujuh, ada Pati di sana. Baik sekali Pati. Pemain pantas kali ini, pantas maksudnya. Oh. Segan tenangan pojok untuk Labuhan dalam FC. Lagu
melakukan serangan pada kali ini dari lawan LMIC. Bayu ancam-ancam di sana. Ada nomor 18 Ato, ada sekitar 5 orang di sana di depan gawang dari Tuna Satria. Lasi ke depan, sampai di situ. Apakah handball dari Oban Subandi? Tuna Satria kali ini. Masih Tuna Satria, langsung saja ke depan. Baik sekali umpannya. Dibuang saja oleh pagar betis dari Bali. Tuna Satria melakukan serangan lagi, bang serang kali nomor 14, 4 closing saat yang dituju. Masih hampir saja tidak dikawal oleh back dari Labuan dalam FC. Ruang yang sangat baik tadi dari Tuna Satria. Nomor punggung 99 ini, pemain muda ini. Selamat datang Berta di sana, umpan ke sektor kanan kali ini, sudah dituju nomor 79, langsung ke depan, sampai dituju. Masih aku di sana. Masih Sugeng di sana, dari meter kanan kali ini utak atik, baik sekali skill dari Sugeng ini lepas ke belakang lagi. Masih Sugeng, maksudnya umpan pendek saja. Langsung ke depan, ada ketua, ada pasti di sana. Terhubung dia dengan benda di sana, tapi masih pasti di sana. Oh, pelanggaran saja, nampaknya dari LGC. Masih yang tendangan. Bali, masih Tuna Satria di sana, nomor 25. Umpan ke tengah, kali ini nomor 14, masih Tuna Satria. Tuna Satria usaha lapangan, dia nampaknya lindi lagi. Dua oleh dari Tuna Satria, sampai itu lagi ke depan, bahaya nampaknya. Oh, hampir saja serangan dari Tuna Satria menuju ke gawang Labuan dalam Messi. Dan nah, bersama dari Tuna Satria asing depan depan crossing, baik sekali tangkap oleh kiper dari lawan Aladesi Ucok. Bali, LDC utama serangan, ada Bayu di sana, lini tengah kali ini umpan, sektor kanan, nombang, pelan saja dari Bayu, sudah sampai kepada Sugeng. Bali dengan Satria nomor 4 kali ini, lini tengah. Sampai menuju ke depan, ada klik di sana. Kembali klik di oper saja ke Adi. Apakah tidak nyampai Adi? Masih dua Satria lagi, bangun serangan lagi dari sektor kiri. Apakah ini masih dua Satria balik ke lupa terobosan? Apa itu pun langsung ke depan, sampai menuju. Gol.
Balik ke Satria lagi membangun serangan. Apa yang tidak puas dengan skor 1-0 ini? Masih Elisu lagi, Elisu membangun serangan lagi. Masih Bunda Satria masuknya. Baik tempatnya di kaya nomor 22. Bunda Satria kali ini direbut oleh Berta. Masih Besar di sana punggung 11. Umpan pendek ke belakang maksudnya. Masih diikuti oleh Bunda Satria. Masih juga di sana. Luke keluar dari lapangan bola kali ini. Masih berjalan. Duke umpan dekat depan. Saben duduk baik di sana. Ada Paki. Paki ada Oban. Oh, Oban Saben tujuh. Umpan dia siang. Apakah dari Oban ini? Kembali ke Satria, orang nomor 22. Pas yang naik ke belakang. Lagi ke depan, Tuna Satria. Hai tembok. Masih berebut, tidak kelihatan bung. Untuk penonton, kita himbau selalu menggunakan masker. Bali, Labuan dalam WC lagi, membangun serangan. Nomor punggung 18 kali ini, Ace. Aduh, Bang Kofi, sebaik kali ada Paki di sana. Nomor 19 kali ini, masih Paki. Paki utang atik, tidak ada kawannya di sana, apakah masih Paki? Dibuang saja oleh pemain Tuna Satria ini, nomor punggung 18. Fadil kali ini hasilkan tendangan pojok saja untuk Labuan Dalam FC. Ada Dugong di sana. Labuan tendang pojok langsung ke depan, baik sekali. Sampai itu ada kali di sana. Oh, nampaknya bola tidak pernah kaki. Masih Tuna Satria lagi, bahaya kali ini, melawan serangan. Bahaya selalu kontrolnya, masih Tuna Satria. Nomor 19 kali Tuna Satria masih di sana. Sampai di 7, dan apa yang terjadi? Gol saya. Tidak gol nampaknya dari Tuna Satria. Umpan serangan balik kali ini dilakukan oleh Tuna Satria. Masih ditangkap oleh kiper. Usta kali ini, baik sekali Usta. Masih LDC lagi. Bakti di sana. Buang lagi oleh pemain Tuna Satria, mengamankan bola ini. Masih Oban cobaan di sana, umum Oban. Pendek saja ke Paki, belakang lagi nampaknya. Masih bola di sana. Dipres oleh pemain Tuna Satria, ucap buang saja ke depan sampai ketujuh Adi. Masih Adi, umpan pendek maksudnya. Balik lagi Acel, Acel umpan crossing ke depan, kalau di punggung. Ada Paki di sana, masih Paki berebut. Oh, hampir sudah palanya kena sepak, Bung. Bali, Elisa bangun serangan Adi di sana. Oh, sia-sia nampaknya dari Adi. Maksudnya kepada Obang tadi. Cuma bola terlalu deras. Bali dengan Satria memainkan bola dari server belakang kali ini. Bali lagi ke tangan nomor 18. Ada umpan crossing ke depan. Auto 15 kali ini Tuna Satria lagi bermain di sana dia. Ada Broto di sana. Ada Berta, berebut dengan Berta kali ini. Masih Tuna Satria di ada Polo. Polo di sana. Oh, empat pendek saja kepada Adi. Di bawah. Masih Adi. Pendek lagi ke Bayu. Oh, salah pengertian dari Labuan Dalam FC. Masih belum baik dari permainan Labuan Dalam FC ini. Tuna Satria kali ini, masih Tuna Satria. Berterangan kali ini lompat ke depan sampai ke 7. Diamankan saja oleh Berta kali ini. Ace, Ace, baik kali Ace. Skill sangat baik kali ini masih. Ke depan sampai ke 7 ada Paki di sana. Nomor 18 kali ini Paki. Masih Paki belum melewati 8. Oh, sudah
melewati garis lapangan kali ini dari Pati. Lebar ke dalam saja untuk Bunda Satria. Balik Bunda Satria melakukan serangan dari lini tengah kali ini, dari nomor 24 lebar lagi ke belakang ke sisi kiri. Marbon 22 balik di tangan nomor 10 Bunda Satria. Masih Bunda Satria di sana. Rebut kembali ada Oban, Oban di sana, oh, diambil lagi oleh pemain Tuna Satria. Kali ini Tuna Satria melawan 10, saya terkena kali ini. Bahan serangan lagi dia, umpan terobosan, sampai dikitu. Diblok kembali oleh pemain dari Labuan dalam FC. Masih ada Tunggap di sana. Kepleset nampaknya dia. Masih, Tuna Satria, lebar ke sisi kiri. Nampung 5 kali ini, Sergio. Masuk untuk Bunda, Bunda, Satria, umpan terobosan, baik sekali Satria di sana. Tuna Satria masih di sana, umpan crossing, nampaknya diblok oleh Solo. Apakah dubrak abrik pertahanan dari Labuan Dalam FC ini? Oleh pemain Tuna Satria masih ada lagi, membangun serangan lagi, LDC. Dan, oh, diblok oleh Solo. Nampaknya salah umpan crossing tadi dari pemain LDC ini. Masih di sini sana, berbudia, dari lini tengah, ada Ace di sana, baik sekali Ace. Ada Sobek, direbut kembali oleh pemain Tuna Satria. Michael O, offset dari Tuna Satria. Lakukan serangan ke depan. Labuan Dalam FC ada Bubeng di sana. Umpan pendek. Oh, putus lagi serangan dari Labuan Dalam FC. Ada Kolik di sana. Balik ke sektor kiri. Lapangan dari Labuan Dalam FC masih open di sana. Masih melihat liuk dia. Sampai kebukur ada Paki di sana. Masih Paki. Lebar lagi ke sisi kanan. Kali ini ada Ace. Ace. Tengah Ace masih Ace. Ngomong 18 ini. Ace. Oh, masih Ace. Umpan balik lagi ke Bubeng. Bubeng pindah ke sisi kanan, ada Berta di sana, umum 11 Berta closing, oh langsung ke depan nampaknya. Ada Sugeng di sana. Ada Sugeng, masih Sugeng. Sugeng, Sugeng, sampai di 7. Bola keluar lapangan. Diamankan saja oleh pemain Tuna Satria ini. Sapu bersih. Kembali, nampol saja untuk Labuan Dalam FC kali ini. Ada Paki di sana, mengacem dia. Tapi pukul masuk ke depan, baik sekali. Ada Kelim di sana, aja lagi. Rebut saja di sana, diambil oleh keeper dari Tuna Satria. Baik sekali, masih Tuna Satria, serangan balik kali ini. Norbon 93, bahaya, oh dibuang saja oleh Kelim. Kelim, nomor 16 ini. Tuna Satria lagi membangun serangan kali ini. Baik umpan crossing, siapa yang ditunggu? Sangat keras bola tadi dari Tuna Satria, menghasilkan lempar ke dalam saja untuk Labuan Dalam FC. Skor sementara masih 1-0 keunggulan untuk Tuna Satria. Pemain cadangan dan masuk dalam. Cuaca sangat bagus kali ini. Untuk cadangan, cadangan Labuan Dalam FC untuk mundur. Cadangan, oh. Masih Tuna Satria lagi. Bau serangan kali ini. Dari sektor kanan, nomor 18. Lebar ke kanan lagi. Diambil oleh pemain Elisi. Elisi bangun serangan langsung ke depan. Sampai bungkus baik kali ada Paki di sana. Masih Paki. Oh, dirubut saja oleh pemain Tuna Satria. Tutup. Serangan dari Labuan Dalam FC. Thank you.
pergantian pemain dari lagu dalam FC. Keluar nomor punggung 3 Polo, masuk nomor punggung 6 Bakri. Seperti bapak sama anak nih, Bun, sedang main bola. Masih lawan LFC lagi, tahun serangan masih di depan. Batu, ada Pepsi di sana. Ada Evan Wasamping yang sayang sekali bola. Cukup tinggi di atas Mr. Gawang Tunas Satria. Baik sekali tadi Evan, umpan pentingan maksud saya. Namun kurang buntung. Bali lawan LFC. Ada Bersa di sana. Bayu main tengah ini. Nomor 12. Lebar ke sini kiri, ada Obat. Adi. Bali Adi bagian serangan. Lalu juga ada Paki di sana. Baik sekali Paki. Masih Paki di sana. Dan sayang sekali di blok oleh baik dari Bunga Satria. Bali lawan LFC lakukan serangan. Sayang sekali ditangkap oleh kiper Bunga Satria ini. Baik sekali Bunga Satria. Lebar ke dalam sana untuk lakukan LFC. Ada Berta di mana? Lagi main di belakang Tunas Satria. Lagi Tunas Satria lebar ke sisi kiri. Ada nomor 22 kali ini. Baik sekali Ace di rebut kembali. Masih Ace. Ada Ace. Ace nomor 44 closing masuk ke depan. Tapi juga ada Tunas Satria. Ace. Baik sekali tadi suntingan dari Sugeng lapangan. Terlalu kencang. Bola tinggi saja di atas pintar gawang dari Tunas Satria. Lagu serangan Tunas Satria kali ini dikawal oleh Berta. Masih Tunas Satria lagi. Ada Broto di sana. Handball nampaknya dari Tunas Satria. Masih Adi di sana lagi. Lakukan serangan lagi lagu dalam FC kali ini. Melainkan tensi dari lagu dalam FC. Masih lakukan LFC, ada Bayu di sana. Siapa yang bisa ada Paki. Paki direbut kembali masih. Oh sayang sekali Paki. Tunas Satria kembali serangan. Lakukan 19 kali ini. Kita lagi ke belakang. Langsung ke depan. Siapa yang bisa Tunas Satria. Di tapu bersih saja. Oh belum nampaknya. Masih ada Abah di sana. Oh baik sekali Abah ini. Back senior tadi. Lawan dalam FC ini. Kembali Tunas Satria lagi bawa serangan. Ah sahabat bisa langsung ke depan. Oh nampaknya tetap bisa aja oleh kiper dari lawan dalam FC. Masih menang pojok saja untuk Tunas Satria. Halo, Tunas Satria, lakukan serangan balik saja.
langsung ke depan. Siapa yang ketujuh? Berebut saja di depan ini. Masuk ke Satria lagi. Kuna Satria langsung ke depan. Baik sekali, ada Ucak di sana. Diamankan oleh Ucok kali ini. Sisi kiri kali ini, Gunas yang tengah ambil pelan-pelan melebar ke sisi tengah. Baik, saya lihat The Brother di sana di kalah, The Brother nomor 19 masih di sana Gunas Satria. Gunas Satria mati pakai topeng ini kali ini, nomor 93 langsung shooting ke depan. Baik kali nomor 93 ini sudah sangat kencang, namun masih melebar ke sisi kiri gawang dari lawan dalam FC si kanan maksudnya. Lakukan dalam aksi, masih dia. Ada Suga di sana, berebut dengan nomor 99. Ada Ace pindah ke sisi kiri, ada Oban di sana nomor 8. Belum meninggalkan lapangan, masih ada Paki. Baik lagi ke belakang, lapan pun juga ada klik di sana. Lebar ke sisi kiri kali ini dari lapan dalam aksi. Oban aku umpan ke depan. Oh, nampak keras pada tepakan dari Bruno Satria mengenai pemain dari Labuan Dalam FC, Fakti. Hampir saja Fakti. Dan bola saja untuk Labuan Dalam FC kali ini. Ada Bahri di sana, ada Fakti, ada lima pemain di depan gawang dari Bruno Satria kali ini. Ada Bayu, Ace, Suga, yang ada Adi di sana. Oban juga. Bagaimana LV kali ini, pemain belakang dari LDC, ada Bahri di sana, masih keling lagi. Gapain tubuh, ada Oban, Oban masih Oban di sana. Banyak di belakang, masih ke depan. Tidak ada orang, apakah tadi pemain di sini? Broto ke depan. Aduh, lepas saja dari Aceh. Kembali Bunda Satria membangun serangan kali ini dari nomor 18 tahun ke depan sampai ke 7. Bunda Satria kali nomor 93 kembali membangun serangan. Dihantap saja oleh pemain dari Labuan Dalam FC. Kayu di sana bangun serangan kali ini, ada Ace, ada Berta. Dari Sikang kali ini Sinto pendek saja ke Suge. Masih Suge, kabur ke depan. Masih di sana, Abang Dalam FC lagi. Bunda Satria kali ini ada keling di sana, langsung ke depan. Siapa yang dituju? Ada Suge. Apakah Suge yang dituju? Sudah capek aku. Oh, di sebelah, baik dari skill dari Suge. Ngoper ke belakang, ada Ace di sana. Masih Ace, langsung ke depan lagi. Bawa serangan kali ini LDC. Adi lebar ke sisi kiri kali ini, ada Oban. Oban pindah lagi ke kanan kali ini. Habis di sana, ada Suge. Oke, bahaya apakah dari Suge ini? Dapatkan kartu kuning.
Lalu nomor 5 kali ini Bunda Satria ke depan langsung siapa yang dituju? Ada Al-Bahri di sana. Juga yang kembali lakukan serangan. Over satu ke Aceh, masih Aceh di sana. Oh, salah pengambilan dari Labuan Orang FC. Baik, saya langsung ke depan. Putus coba serangan dari pergantian pemain dari Labuan Dalam FC. Keluar nomor 28 Obat. Masuk nomor 20 Ridho Roma.